Halo teman-teman, balik lagi dalam Question Tag. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, hari kali ini edisi spesial teman-teman, edisi PVP bareng idola kita ya teman-teman, YouTuber Kapten Tsubasa Indonesia. Ya, ketemu siapa? Indonesia Sat ya, Insat. Sasaki FC. Iya, gila. Ngeri kali powernya. Oke, gak apa-apa, kita coba. Eh, kita jajal ya kekuatan ijonya Sasaki ya, yang katanya denger-denger ngeri sekali ya teman-teman. Dengar-dengar ngeri sekali. Oke, kali ini gue tes Leo ya teman-teman ya. Gue tes Leo, gue mau tahu sekuat apa ya Leo ini ya. Setelah dapet HA ya, ada Santananya juga. Ini sebenarnya Santananya juga masih S1, jadi masih lemah. Tapi yang penting dia ngebusan si Leo aja ya. Biar maksimum busnya berapa ini di Leonya. Nani? Sore. Shoubu da. Oshikoi. Kita apa nih ya? Kasih Snyder dulu. Nanti babak kedua kita kasih surprise ya buat Sasaki ya. Eh? Kita dribblein ya, kita colong satu shoot. Ya, ini Esa merah gue masih jauh dari harapan ya teman-teman ya, karena nggak ada siapa, nggak ada Alberto ya, Alberto Block yang merah, terus Hino merah ya, ya yang Hino ini ya, Hino baru itu ya, yang stamina killer ya. Terus siapa lagi ya? Samera tuh siapa ya? Backnya sih yang kurang sih teman-teman sebenarnya sih. Backnya yang kurang. Yoshikoi, ikusu. Oke. Kelihatannya dia mau wantu. Ini kasihan ya si Dugo ini ya, Marcio-nya nggak ada ya, jadi nggak bisa nyala ya skillnya. Jadi kita naikin possible interception, terus apa tuh, power block, power tackle ya, gitu-gitu aja paling ya, relatif lebih gampang teman-teman. Waduh, ini bahaya sekali nih. Buru. Ngeri banget nih. Sona. Itadaki. Tebol dong. Gila, hati-hati nih sama Salinas gue nih. Pas udah setelah itu, segera di dasi. Ike! Nakahara Chuu no 12-ban. Kayaknya dia kasih ke Hyuga nih. Ya kalau main aman ya, dikasih juga ya kalau mau nyetak gol nih. Eh dong, nah sip. Gue yakin gue dapet. Aduh. Ake muter-muter nih, gue tangkep. Gue tangkep. Waduh, gila juga ya. Oke, siap. Cep. Ya.
Pinter sekali nih. Mana nih? Jadi kita match pertama ya, kita sabar aja ya, teman-teman. Kita kalem aja dulu. Tunggu babak kedua baru kita gempur ya. Ngomong-ngomong Leo-nya belum kelihatan ya sinyal. Oke, kita umpan ke Leo deh abis ini ya. Yang penting kita lihat aja. Kelihatannya sih Leo-nya sih lumayan ya teman-teman. Cuman jeleknya Leo ini skill-nya masih terbatas ya. Skillnya masih terbatas ya, enggak, karena Leo juga enggak banyak. Yang bagus itu Leo yang warna hijau ya. Ya, yang hijau ada dua sih sebenarnya sih. Cuman yang bagus itu yang sebelum yang baru. Nah, itu lebih bagus daripada yang lebih baru ya. Oke. Aneh, Leo. Wah, sial. Nongol. Eh dong, sini dong. Oke, lumayan ya. Lumayan, teman-teman. 20.000, 1-2. Ya, passingnya juga oke. Ada boost juga ya. Ada boost momentum ya. Ada boost momentum juga. Ya, nge-shoot kayaknya. Wah, Iga Stormy ya. Rainbow lagi. Kacau. Stamina masih penuh ya. Mantap ya. Kental dong ini si siapa nih? Salinas gua ya. Yoshi koi. Yosha. Yosha. Ore ni hannō dekinai shūto wa nai. Mental. Tolongan kita 1-0, enggak apa-apa kita balas di babak kedua. Ore no mushiten kiroku. Ini ngomong-ngomong gua belum baru 1 shoot ya. Oke lah ya. Oke. Ini kayaknya masih kuat. Salinas masih kuat. Ore wa kono shiai kagiri de intai shite mo kamawanai. Ikuzo, kiyagare. Ininya HA-nya numpuk deh. Fair banget begini nih. Kenapa ya? Bisa cuy. Oke. Waduh. Akai. Oke.
lah, kita kasih Akai dulu nih. Eh, Akai siapa? Tsubasa. Ini kayaknya harus shoot ya teman-teman ya. Daripada kena, ini Akai ini gila juga ya. Bisa ngelawan shoot juga ya teman-teman ya. Ore no flying drive shoot. Ya, kita tunggu karena tadi gagal naturezanya, kita apa namanya, kita tunggu full power ya. Ataukah kalau kita dapat bola naturezanya ngegolin, karena natureza kalau natureza DC ini ya, kalau ngegolin dia dapat full power berapa persen ya, 25 ya kalau salah. Nani bisa masuk. Ya gue baru tahu cuy, padahal cuma berapa tuh ya tadi, 17.000 ya. Oskoi, shobu da. Yoshi, koko o tosu. Ike, drive. Ayo dong, dapet dong. Wah, wow, dapet ini emang top ya Misugi Wei ini ya teman-teman ya. Segampreng bro. Kaanya, waduh. Gimana ya? Kalau ditangkap, energi habis. Dengar kalau ditangkap jebolan. Berat sih dia tadi kritikal apa ya, lupa lagi. Oke lah ya, coba aja. Oh kuning ya, boleh kayaknya. Oke, kita bales. Bales. Ikse. Yoshi. Yoshi koi. Nah, si Natureza DC itu juga ya ada Wakabayashi Killer juga teman-teman ya, plus 5%. Jadi bayangin ya, si Natureza itu ya, itu 26.000 ya di sekarang ini ya. Jadi kalau nanti plus Wakabayashi itu tambah 5% lagi, itu jadi bisa berapa tuh, bisa jadi kalau nggak salah 20, hampir 28.000 lah ya, hampir 28.000. Okay, ini baru kita babat. Baru kita babat. Dribblenya juga kalau berhasil, jaraknya makin nambah ya. Yes. Jadi top lah Natureza ini ya. Oke. Ore mo tsubasa o hirogete ozora ni habataku. Ya, yang gua bingung itu ini dia, sub shooter Angel ini ya teman-teman ya. Padahal dari skillnya aja tuh udah sub shooter ya. Tapi dia ada pasif begitu lagi ya, gua juga bingung ya. Apa gunanya? Mungkin untuk skill-skill lain ya, mungkin untuk high flying atau low flying ya. Atau enggak juga mungkin Natureza nanti ada shoot baru lagi teman-teman. Ya, yang mungkin nggak ada efek apa-apa. Yoskoi, shabu da. Dia kasih ke Hyuga lagi. Ayo sekali. Waduh, ayo dong. Nah, ayo kita kasih
kita kasih. Aduh, jangan dong. Offside cuy, sial. Lupa mainin gua. Aduh. Kaki ngasihnya. Ini harus. Berbahaya sekali ini juga. Dia bisa robol ya. Dapet tuh. Gila. Ayo dong Shredder. Bisa nih Shredder. Aduh. Sudah habis. Kita lawan lagi teman-teman. Panjangan waktu. Es padasnya masih cukup ya. Masih S10 teman-teman. Jadi saking banyaknya kiper gue juga bingung naikin yang mana. Jadi dikit-dikit ya gue naikin teman-teman. Jadi gue udah gak ngincer S99 lagi. Jadi yang penting bisa S30 aja ya. Udah lumayan banyak teman-teman pemain gue yang S30. Kita kalau kasih ke Natureza ya, Natureza bisa dapet ini, kita bisa cetak. Lagi kalau jebol ya kan. Gol lagi. Bahaya banget cuy. Oh iya, ini espadas gua berarti total buff 35% ya. 10 tambah non Japanese WY ya. 13 jadi 35 ya, karena Salinas tadi dapet 4 timah ya, karena dia tadi kan buff gua kan toughness South America ya. Aduh padas. Wah tuh mental ya, emang sakti memang nih Stormy ini, memang top ya teman-teman ya. Stormy ini memang top. Dia momentumnya gede ya kan, dicolok kemana-mana juga bagus ya. Ya kita coba balas gitu, cepet balas nih. Sudah, mantirkan. Bisa nih kayaknya nih. Bisa. Masih keburu. Kita cetak satu gol ya. Full power kita cepet misi ya. Gila, keren banget animasi itu. Mirip-mirip street dribble Dias ya. Oke. Kita balas. Ore mo tsubasa o hirogete ozora ni habataku. Ya, mungkin dia ragu teman-teman pakai full power apa enggak ya. Oh enggak, dia enggak pakai ya. Wakabayashi Genzo namer na. Lihat juga tipis. Waduh. Nani? Sial. Bisa aja ya. Oke, kita hajar lagi teman-teman. Ada yang tight angle. Hitter kita banyak. Kasih lagi. Kanarazu goru o koji akeru. Goru moratta. Ike. Kuven S. Oke, 200. Mungkin dia bisa tonjok ya.
Atau enggak kalau dia full power dia bisa tangkap ya. Oke, masuk. Sengit sekali ya pertandingan sama Sasaki ini. Memang top ya ido dia ya. Udah mantep ini memang. Ikse. Ikse. Kita cetak dulu ya satu ya. Ya kalau dia ngeyel kita balas lagi. Tsubasa gua bisa nge-shoot ya kan. Shooternya banyak deh pokoknya ini. Ya kalau dia macam-macam kita balas lagi nih pokoknya. Waduh, gila juga si Zaki ini. Kita coba. Bisa ngeblok kan dia? Harusnya keblok teman-teman, karena gila banget memang si Zaki ini ya. 23.000 bayangin. 23.000. Leo Fire lawan Face Block. Kena ya. Kena, oke. Okay. Aduh. Mana nih? Tapi harus Tsubasa kayaknya nge-shoot ya. Yes. Harus Tsubasa ya nge-shoot. Oke. Okay. Emang finishingnya berarti harus di Tsubasa nih ya. Waduh. Dia rainbow lagi. Aduh. Wah. Oh. Kena pala ya. Oke okay lah. Siap. Siap. Aduh. 13. Sona. Gila, sengit ya. Woi, masuk. Bolong, jalannya. Oke, ini ada sedikit trik, teman-teman. Ya, jadi kalau udah mepet waktu begini ya. Di defense ininya. Ya, biar nggak maju ya. Harusnya oke okay, teman-teman. Cuman karena ini dia posisinya dua striker, jadi passingnya lebih dekat ya. Dari AM ke striker dia lebih dekat. Kalau yang 3-2-3-2 ya, striker sama AM-nya agak jauh, jadi dia nggak bisa ngoper kalau kita mundurin gitu ya. Jadi cuma satu pemain kita yang maju. Arigato. Oke teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.